Adrian, my adventure. Hey, sekarang gue lagi ada di tebing putih. Kalau kita lihat nih semua tebingnya putih semuanya. Bersama dengan Bapak Yos. Bapak Yos sama Ibu Maria tuh. Maria? Maria tuh. Sian dong. Iya, iya. Yang deket-deket pohon, ntar kayak orang India nyanyi ntar lagi. Ini kita mau rock climbing ya, Pak, namanya. Ini jalurnya ya. Adventure kali ini diawali dengan panjat tebing di batu putih. Dan Mas Yose ini yang bakalan jadi guide-nya. Tingginya berapa? 85. Ya. Kalau untuk pemula kayak saya dan teman-teman MTMA yang lain mau nyoba, bagaimana? Ya, bisa. Bisa. Cuma target, ya, terserah ini targetnya nyampe yang 20, yang 25. Oke. Okay. Yuk kita mulai, siap-siap. Kita akan berolahraga sedikit, pemanasan, mencoba sesuatu yang sedikit ekstrim, sedikit 85 om. Ya, yeah. My trip, my pinkel. Nah, sebagai pembuka adventure kali ini salah satu kru MTMA akan mencoba untuk manjat. Kira-kira kru saya yang satu ini bisa sampai nggak ke atas? Let's see, bro. Sekedar info nih untuk kalian di rumah, kalau kalian melakukan kegiatan panjat tebing, sebaiknya menggunakan sepatu khusus yang lancip ya. Nah, berhubung sepatu yang disiapin di sini banyak yang tidak muat, makanya beberapa tim MTMA memutuskan untuk tidak menggunakan sepatu. Dan tentunya ini semua sudah didiskusikan dengan Mas Yosa. Ih, lihat tuh usahanya Gumi, lumayan. Yuk Gum, semangat bro. Wah, Gumi tinggi banget tuh di atas. Hebat dia. Woohoo, great. Akhirnya bisa sampai juga. Walaupun gak sampai puncak, but he's doing good, bro. Yuk, kita tinggalin dia di atas sendiri. Canda, Gum. Gambar dulu baru tolong. Iya. Marun. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Oh, sakitnya. Lumayan. Kenapa, bro? Tadi kepleset gua di situ. Jadi agak terpental. Sakitnya di mana? Di sini. Kok sakitnya sini, sini. Eh, ini luka nih. Mana coba? Bro, nice Gumi, ternyata gak gampang kan? Susah. Makanya dia suka ngeledekin gua. Dia ngeledekin gua mulu nih kalau my trip, my adventure. Go. Guru saya udah nyoba dan sekarang giliran saya. Wish me luck, bro. Panjat tebing ini salah satu olahraga yang memacu adrenalin dan mengandalkan keseimbangan tubuh antara tangan dan kaki. Untuk kalian di rumah, ada beberapa tips nih. Sebelum melakukan panjat tebing, pertama, pemanasan yang cukup, pastikan tangan benar-benar kuat. Kedua, persiapkan mental kalian, karena panjat tebing ini membutuhkan ketenangan dan kesabaran. Dan ketiga, yang terpenting adalah kondisi tubuh harus fit. Sekarang ada tebing putih. Sekarang berusaha untuk memanjat ketinggian 85 meter. Siap-siap. My trip, my adventure.
Rasanya puas banget saat kaki dapat mencapai titik aman pertama. Walaupun tidak mencapai puncak, but this is adventure, bro. Adventure itu tidak selalu menuntut keberhasilan, akan tetapi proses dalam mencapai keberhasilannya merupakan kebahagiaan sesungguhnya. Ai, tinggi banget bahasa gue. Ayo udah sampe! Halo! My dreams! My adventure! Nah, puas menikmati kota Kebumen dari atas tebing ini, saatnya saya turun. Nah, kalau turun, kalian bisa rappelling, tapi tetap harus hati-hati. Ini duduk kok. Gila. Asik. Adrenalin rush. Keringat berkecucuran. Top. My trip, my adventure. Adventure panjat tebing ini aman juga buat ibu-ibu, bahkan nenek-nenek. Tapi tetap ya harus memiliki badan yang fit seperti ibu-ibu yang satu ini, bro. Wah, ini ada yang imaging, ada ibu, ibu siapa? Ibu situ umur berapa? 42. Emang hobi? Kadang-kadang, nggak sering berarti. Ini suka yang ekstrim-ekstrim apa ini doang? Suka yang ekstrim. Oh, cowoknya pasti ekstrimnya. Suaminya ekstrim pasti ini. Jadi mana ini? Insya Allah. Wah, kita lihat nih usia 42 tahun, seorang wanita. My trip. My adventure. Boy, siap, lanjut. Widih, gesit juga nih ibu-ibu. Mungkin waktu mudanya dulu atlet kayaknya. Nah, untuk kalian yang masih muda, jangan mau kalah sama ibu-ibu ini. Aku yakin muda-mudanya nih cinta alam. Tapi walaupun sudah berusia 40 tahun lebih, tetap aktivitas itu menjadi bagian dari gaya hidup. It's a healthy lifestyle with extremely adrenaline rush. Mantap, Bu! Umur bukanlah hambatan untuk adventure. Ketika kita mendaki, tidak perlu fokus untuk mencapai puncak, tetapi nikmatilah proses pendakian senikmat mungkin. Karena ini adalah my trip, my adventure, and we love you, Indonesia.